Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Bandung medar keterangan mengenai fenomena hawa di Bandung Raya anu karasa tiris jero sababaraha poe katompernakeun. Eta hawa tiris teh balukar nincak usum halodo sarta pangaruh angin monsun ti Australia. Hawa di wewengkon Bandung Raya sawatara poe katompernakeun karasa kacida tiisna. Samalah di sawatara wewengkon pagunungan suhu udara tepi ka 14 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika medar katerangan patalikana eta fenomena suhu cuaca di Bandung Raya anu tiis. Eta perubahan suhu teh karandapan lantaran kiwari di sakuliah wewengkon Jawa Barat mimiti nincak usum halodo. Eta perubahan teh boga ciciren pabeberang hawana panas balukar taya mega sedengkeun wanci peuting dunya ngaleupaskeun energi panas kacomantara kukituna hawa karasa leuwih gancang tiisna utamana di wewengkon pagunungan. Lian ti eta angin monsun Australia anu ngagelebu ka wewengkon Indonesia mere pangaruh oge. Dumasar kana analisis, kiwari galibna suhu hawa minimum di kota Bandung dina 16 derajat Celcius, ari di wewengkon pagunungan kaos Lembang, suhuna ngahontal 14 derajat Celcius tur di erong bakal karandapan tepi ka awal bulan Oktober, puncerna dina bulan Agustus. Juli 2020 ini, kita mengalami musim kemarau, sehingga suhu udara minimum saat dini hari itu lebih dingin dibanding waktu yang lain. Dicatat saat ini di kota Bandung, suhu udara minimum mencapai 16 derajat Celcius. Nah, kemudian di wilayah yang lebih tinggi atau di pegunungan seperti di Lembang, suhu udara minimumnya lebih rendah lagi. Di sana tercatat kemarin yaitu 14 derajat Celcius. Nah, ini adalah hal yang rutin sebenarnya setiap musim kemarau kita mengalami suhu udara minimum yang lebih dingin dibanding waktu yang lain. Penyebabnya yang pertama yaitu karena adanya angin yang dominan bertiup dari arah tenggara. Angin yang bertiup dari arah tenggara ini berasal dari benua Australia yang membawa sifat dingin dan kering. Nah, sehingga itu membuat kita memasuki musim kemarau, suhu udara saat siang relatif lebih panas, tapi di dini hari atau di malam hari suhu udaranya lebih dingin. Kemudian juga faktor cuaca yang cerah di musim kemarau ini membuat sinar matahari sebagian besar terpantul kembali ke angkasa, sehingga saat dini hari atau malam hari sedikit radiasi matahari yang tertahan di permukaan bumi membuat suhunya yang relatif lebih dingin tadi. Kukituna BMKG Bandung ngageuing ka masyarakat sangkan leuwih iat tanya hareupan sajumlah persoalan kesehatan anu bisa muncunghu lantaran suhu hawa anu tiris. Yuana Kurniawan, Bandung TV.